Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel AR Reaction. Okey, untuk reaction video kali ini, sebenarnya saya ada rasa ingin tahu kerana kita sering mendengarkan bahawa sesungguhnya orang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa tetapi digantikan dengan orang lain. Jadi, saya ingin tahu siapakah yang menggantikan Nabi Isa tersebut. Atas pencarian, maka saya telah menemui video ini daripada channel Qaf Media Channel. Terus terang, saya belum mendengar apa-apa tentang isi kandungan video ini, jadi saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama mendengarnya. Jom kita dengarkan. 1, 2, 3. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع الفتاتي. Manusia yang dianggap Tuhan, itulah kata-kata yang tepat untuk menjelaskan siapa Nabi Isa alaihissalam. Seumur hidup beliau adalah manusia, berperilaku sebagaimana manusia, makan, minum, buang air kecil, buang air besar, bahkan kemana-mana beliau jalan kaki. Karena beliau sering mengembara, maka beliau diberi gelar Al-Masih yang berasal dari kata Saha Yasihu Siyahatan, yang berarti jalan-jalan. Lihat di dalam Mu'jamul Wasit, jilid kedua, halaman 656, dan Lisanul Arab, jilid kedua, halaman 593. Manusia yang seumur hidupnya adalah manusia, setelah mati dianggap Tuhan. Bagaimana bisa? Tukang kayu berubah menjadi pintu, dan pintu berubah menjadi tukang kayu. Kok akal saya yang sehat walafiat nggak bisa mencerna ya? Tuhan berupa manusia atau manusia yang dituhankan. Penuhanan Isa alaihissalam dimulai dari drama penyaliban yang dilakukan oleh Bani Israel. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menyalibnya. Kebencian Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam disebabkan oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Menurut mereka, Taurat kitab yang lebih tua dan telah menjadi tuntunan selama ratusan tahun lamanya. Sebenarnya, ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah pelengkap ajaran Taurat itu sendiri. Namun, watak Bani Israel itu dari dulu adalah sama saja, yaitu pilih-pilih ajaran. Yang mereka suka, mereka terima. Yang mereka tidak suka, mereka tolak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa, dan kami telah susulkan setelahnya dengan Rasul-Rasul. Dan kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril. Apakah setiap datang kepada kalian seorang Rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian sebagian dari mereka kalian dustakan dan sebagian lagi kalian bunuh? Jadi, yang mencoba membunuh Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang Bani Israel itu sendiri, karena ajaran Nabi Isa tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mengenai siapa yang disalib di tiang salib, yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani, bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bantah di dalam ayatnya, surat An-Nisa ayat 157. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Pertanyaannya adalah, siapakah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam? Ada beberapa pendapat yang menjelaskannya. Ada yang mengatakan yang disalib adalah Yudas Iskariot, karena dialah yang mengkhianati Nabi Isa dan memberitahu tempat berkumpul Nabi Isa dan para murid-muridnya. Pendapat bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot, setelah kami cari dalam berbagai literatur, ternyata hanya kami dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir dan itu pun sanadnya lemah. Karena pendapat itu hanya disandarkan kepada orang-orang Nasrani yang masih berpikiran lurus pada saat itu, yaitu orang-orang Nasrani yang meyakini Isa bukan Tuhan tetapi hanya Nabi.
Pendapat kedua di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan beliau katakan pendapat ini adalah sahih sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Silahkan dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 449. Di sana dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, beliau menemui para muridnya, dan ketika itu di rumah itu ada 12 hawariyun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang wajahnya mau digantikan seperti wajahku? Kemudian dia akan dibunuh menggantikanku, dan dia akan mendapatkan derajat yang sama sepertiku di surga. Kemudian seseorang pemuda berdiri, dialah yang paling muda di antara mereka. Dia berkata, 'Saya.' Nabi Isa berkata, 'Duduklah kamu.' Nabi Isa mengulangi lagi pertanyaannya, dan pemuda itu berdiri kembali dan berkata, 'Saya.' Nabi Isa menyuruhnya duduk kembali sampai 3 kali. Pada yang ketiga, pemuda itu berdiri kemudian berkata, 'Saya.' Maka Nabi Isa berkata, 'Baiklah, kamu orang yang dimaksud.' Kemudian pemuda itu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa diangkat melalui lubang angin di atap rumah menuju langit. Ketika orang-orang Yahudi datang mencari Nabi Isa, mereka langsung menangkap pemuda yang telah diserupakan tadi, kemudian membunuhnya lalu menyalibnya. Di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, jilid ketiga halaman 406 dijelaskan bahwa penyebab orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh beliau adalah bahwa keluarga mereka ada yang mencaci maki Nabi Isa dan ibunya Maryam dengan cacian yang melewati batas. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma anta rabbi wa bi kalimatika khalaqtani, Allahumma al'an man sabbani wa sabba walidati." Kemudian Allah Subhanahu wa taala serupakan orang-orang yang mencaci Nabi Isa dan ibunya menjadi babi dan kera. Maka berkumpullah orang-orang Yahudi untuk membunuh beliau. Di dalam tafsir ini pun tidak disebutkan siapa yang disalib. Penulis tafsir ini hanya menjelaskan ada orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak menyebut nama Yudas Iskariot. Kemudian di dalam tafsir Al-Muharrarul Wajiz, jilid kedua, halaman 133, mengisahkan kisah yang sama dengan Ibnu Katsir tentang pemuda yang rela dirubah wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam karena tawaran Nabi Isa dia akan mendapatkan derajat surga yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan menurut penulis tafsir ini adalah pendapat yang sahih dari Ibnu Abbas. Dalam kitab Al-Qisas fil Qur'anil Karim juz kedua halaman 231 menyebutkan mengenai proses penyaliban itu, para ulama mempunyai dua pendapat. Pertama, yang disalib adalah seorang pengkhianat bernama Yehuda Al-Iskharbuti. Dia adalah mata-mata yang selalu mengawasi Nabi Isa alaihissalam dan para muridnya. Yang kedua, yang disalib adalah salah satu murid Nabi Isa yang sukarela menyerahkan dirinya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot dan tidak menampilkan satupun riwayat tentang Yudas Iskariot. Adapun pendapat Ibnu Jarir At-Tabari yang dinukil oleh Ibnu Katsir jilid kedua halaman 451, dikisahkan bahwa yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam adalah seluruh murid Nabi Isa yang jumlahnya ada 12. Ketika orang-orang Yahudi itu menyergap mereka, orang-orang Yahudi itu kebingungan karena wajah mereka semuanya sama. Kemudian mereka berkata, "Kalian telah menyihir kami, di mana Isa?" tanya salah satu dari mereka. Lalu majulah salah satu dari 12 hawari. Karena teringat janji Nabi Isa alaihissalam tentang surga dan derajat yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, maka dibunuhlah orang itu lalu disalib. Namun menurut Ibnu Katsir riwayat ini gharib dan tidak sahih. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa yang disalib menurut pendapat paling sahih dari Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lain adalah murid Nabi Isa yang paling muda dan yang paling baik. Ia rela diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam lantaran surga dan derajat yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam, bukan Yudas Iskariot. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terjawablah. Saya rasa sudah terjawab pertanyaan yang selama ini
bermain di pikiran saya. Kalau bukan Nabi Isa yang disalib, jadi siapa? Jadi rupanya yang disalib itu adalah anak muridnya. Salah seorang daripada anak muridnya yang 12 orang. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini sudah menjawab persoalan yang bermain di benak pikiran kita selama ini. Semoga perkongsian ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.